Mari Jo, kita bersiap-siap. Yaudah. Anak-anak, kita semua pergi. Sampel, Towo, adik-adikmu bangunkan. Dan suruh kumpul ke sini. Ada apa pagi-pagi begini, Wapa? Wapa dan Mama akan pergi ke hutan untuk berburu, untuk persediaan makan di bulan kemarau nanti. Iya, mungkin bisa berbulan-bulan kami pergi. Nanti siapa yang menjaga Kele? Sampel, Towo, kalian berdua lah yang paling tua di antara kelima adik-adikmu. So jaga mereka baik-baik nih. Kamu paham, Sampel? Apalagi kamu, Towo. Berhenti memberikan contoh yang buruk pada adik-adikmu. Wapa melarang kalian untuk mencuri hasil tanam dan ternak warga desa lagi. Lalu kita makan apa? Mama sudah menyediakan beras di dapur. Untuk lauknya, Sampel dan Towo bisa menambah ikan di kolam depan pondok kita nih. Asal jangan sampai kalian sekali-kali mengangkat igi yang direndam di tengah danau. Kenapa begitu? Iya, pokoknya jangan angkat igi tersebut. Apalagi bila daun-daun pohon sudah menguning semua. Ayo berangkat, Ma, sebelum matahari mulai terik. Pergi dulu, eh. Jaga diri baik-baik ya, Nak. Mama. Berhenti mencuri ikan adikmu, Towo. Nanti persediaan kita habis. Kan bisa menembak ikan lagi, Kak. Ikannya semakin sedikit ya, Kak. Kamu sih, makan melebihi jatahmu. Ya, bukan salahku dong kalau ikan-ikan ini tidak bisa beranak lebih cepat. Mungkin di daerah sana ikannya lebih banyak, Kak. Itu kan tempat igi yang kata Wapa dan Mama tidak boleh kita angkat, Towo. Kita kan hanya akan mengambil ikannya, bukan mengangkat igi. Baiklah, kita coba lihat. Ayo. Sepertinya tidak ada ikan juga di sini. Towo, jangan angkat igi itu. Ingat kata Wapa dan Mama, dedaunan juga sudah menguning. Kita tidak boleh mengangkat igi itu. Daripada hari ini kita pulang tidak membawa apa-apa, pasti ikan-ikan itu berkumpul di dalam igi ini. Aduh, aku nyerah. Mari kita pulang saja. Kita minta makan ke dusun. Baik, Kak. Itu ada ikan di sana. Di mana? Tuh. Tidak ada ikan di dalam igi. Oh kasihan kedua orang tua dititipkan.